sumatuan bonsai, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya salah satunya adalah mengekspresikan jiwa seni kita dalam suatu bonsai. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana si proses membuat bonsai on the rock ya. Jadi bonsai on the rock ini kurang lebih hampir 8 bulan dan bonsai on the rock merupakan salah satu konsep suatu bonsai yang berada di batu ya, atau di atas batu, atau yang bonsai yang menempel di batu, itu sama saja. Dan hal yang paling mendasar yang ditonjolkan ketika membuat suatu bonsai on the rock adalah sistem perakaran. Nah, sistem perakaran yang kokoh, yang sudah menempel di batu, ini akan menunjang nilai estetika dari suatu bonsai on the rock yang kita buat ya. Jadi dalam membuat suatu bonsai on the rock memang cukup lama, prosesnya lama, apalagi kita menggunakan bahan yang memang kurang cocok ya untuk bonsai on the rock, itu akan memperlambat proses kita dalam membuat suatu bonsai on the rock. Nah, tapi di dalam video kali ini saya mau menggunakan jenis bonsai bunut ya. Jadi jenis bonsai bunut, dan ini merupakan bonsai yang memang di alam memang banyak ditemukan di bebatuan ya. Artinya habitat aslinya memang sudah di batu. Laman ini hampir 8 bulan dan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana hasil program on the rock ya, bonsai on the rock, dan bagaimana sih perkembangan dari perakaran bonsai on the rock yang saya buat ini. Jadi tetap ya, saksikan video kali ini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung, klik tombol subscribe. Oke, okay? Nah, kita akan melihat teman-teman bagaimana sistem perakaran dari bonsai yang sudah saya program selama 8 bulan ya. Oke, okay? Jadi kita akan lihat bagaimana hasil dari program tersebut. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana sistem perakaran di bagian tampak depan ya. Ini karena ada beberapa akar yang cukup besar ya, artinya sudah cukup kuat untuk menempel di batu. Dan saya kira saya akan buka ini ya, plastik yang saya gunakan untuk membungkus ini, karena berhubung juga sudah cukup rusak ya. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil program akar yang saya lakukan ini. Oke, ini berada di bagian tampak depan ya. Dan karena masih banyak akar-akar kecil seperti ini, jadi usahakan kita berhati-hati ya agar tidak putus. Dan ini tujuan membuka ini juga untuk melihat bagaimana perakaran di dalamnya ya. Oke, lumayan ini sistem perakarannya sudah cukup banyak dan ada beberapa akar ya yang memang sudah cukup besar. Nah, ini ya teman-teman, ini merupakan perakaran paling depan ya, tampak depan, dan akarnya sudah cukup, bonggol akarnya ini sudah cukup besar, akan tapi masih banyak akar-akar kecil ya seperti ini. Tapi saya tetap akan buka untuk melihat keseluruhan bagaimana tampilan dari bonsai on the rock ini ya. Tips buat teman-teman ya, dalam membuat bonsai on the rock ini usahakan menggunakan bonsai yang memang memiliki sistem perakaran serabut ataupun memang habitatnya di batu ya. Dan ini akan mempermudah kita dalam melakukan suatu program akar atau membentuk atau menempelkan akar-akar yang berada di batu ini ya. Nah, ini masih banyak sekali akar-akar kecil. Ini tampak belakang ada satu akar yang memang sudah cukup kuat menempel ya. Ini bagian belakang. Nah, sedangkan ini bagian samping ya teman-teman. Ini bagian samping. Kita akan melihat bagaimana hasil akar di bagian samping. Oh, ternyata ada akar besar ini semeton. Nah, ini ya teman-teman, ini merupakan salah satu akar yang paling besar. Tapi ini berada di bagian sebelah yang tadi ya, yang di samping.
dan hasilnya cukup cukup memuaskan. Nah ini ya semeton. Oke, ini merupakan akar yang paling besar ya. Ini ya, belum kelihatan karena tertutup serabut kelapa atau kokopit ya. Jadi ketika memprogram suatu akar bonsai, usahakan menggunakan media yang kedap air ya. Bisa menggunakan kokopit, bisa juga menggunakan moss ya. Nah, tujuannya ini ya, semeton bonsai, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Dan ini merupakan akar yang paling besar ya. Ini yang sudah menempel di batu ya. Oke. Jadi untuk media di bagian atas ya, ini di bagian atas ini, saya tidak akan buang, saya biarkan hilang perlahan ya. Ini juga bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya stres yang berlebih ya pada pohon yang kita expose akarnya seperti ini. Nah ini akarnya cuma ada beberapa ya yang sudah kuat menempel di batu. Ini di bagian samping atau bisa dibilang tampak belakang dari bonsai ini. Nah kalau di close up seperti ini ya, ini merupakan akar yang cukup besar. Oke. Nah ini kalau kita lihat di tampilan tampak depannya seperti ini ya. Dan sekedar informasi, ini merupakan batu yang di alam ya, artinya batu lava, bukan menggunakan batu karang, karena saya susah mendapatkan batu karang ya, kecuali membeli. Dan saya memanfaatkan yang ada di alam saja, dan hasilnya juga lumayan bentukan batunya. Oke, jadi untuk sementara sistem perakarannya seperti ini ya, semeton bonsai. Nah, kalau dari sistem perantingannya mungkin seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, gerak dasarnya juga saya suka. Oke. Nah, ini umurnya sudah 8 bulan, akan tetapi rantingnya baru segini ya, artinya tidak terlalu banyak. Dan rencananya untuk ranting ini saya akan potong, kemudian saya akan menambah ranting di sini ya, dengan teknik tempel untuk mempercepat pertumbuhan atau membuat ranting yang memang saya perlukan ya di sini. Ini ada dua ranting yang saya perlukan di sini. Nah, di bagian sini, kemudian di bagian depan sini. Oke. Ini untuk mempercepat proses pembentukan ranting ya. Dan untuk ranting yang lain mungkin saya akan biarkan dulu seperti ini. Ini ada baru tumbuh, saya biarkan juga untuk mempercepat pertumbuhan akar. Dan untuk sementara ini saya potong ya. Ini juga cukup mengganggu. Dan ujungnya juga nanti saya akan pakai untuk membuat ranting baru ya. Nah oke, semeton bonsai, jadi proses penambahan cabang dengan teknik tempelnya sudah selesai ya. Dan saya putuskan untuk menambahkan 3 tempelan ya, atau 3 ranting buatan. Ini di bagian belakang, kemudian ini satu, dan ini di bagian ujung lagi satu ya. Ini tujuannya karena dengan teknik seperti ini saya bisa lebih cepat menumbuhkan ranting di bagian sini ya. Artinya tidak terfokus ke atas seperti ini, akan tetapi bisa tumbuh ranting baru seperti ini. Oke. Jadi selain program on rock sudah saya update kali ini, saya juga sekalian langsung menambahkan ranting. Dan mungkin sekian ya video untuk kali ini, semeton bonsai, dan hasilnya cukup memuaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Sukses semeton bonsai.